Saat sore semuanya, kita akan membahas mengenai vocabulary, kosakata mengenai benda-benda atau perlengkapan sekolah, disebut dengan school equipments, ya. Ini juga penting, kosakata ini kita kuasai khususnya bagi siswa-siswi dari TK sampai SMA, karena kita kalau berbicara kan kita tahu menceritakan tentang sekolah kita, alat-alat yang kita pakai dan sebagainya. Oke, saya akan share screen dulu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan juga berikut dengan contohnya dan juga nanti cara pelafalan yang sesuai dengan EYD-nya bahasa Inggris, ya. Oke. Saya akan share screen terlebih dahulu. Di mana filenya? Sebentar ya. Saya akan cek terlebih dahulu. Oke. Ya, share screen. Loh, di mana ini? Yes, sebentar ya. Sebentar. Oke. Share screen, ya, sudah terlihat. Ya, oke, teman-teman, coba diperhatikan perlengkapan sekolah, school equipments, ya. Oke, ada apa ini? Ya. Sekolah bahasa Inggrisnya school, ya. Tulisannya ini yang dalam kurung nanti cara pelafalannya sesuai dengan ejaan dalam bahasa Inggris, ya. School, coba school. Saya pergi ke sekolah jam 6 setiap pagi. I go to school at 6 every morning. School. Oke. Selanjutnya adalah seragam sekolah. Bahasa Inggrisnya school uniform. Coba. School uniform. Coba. Ini biar kalian nggak bingung-bingung, saya buat seperti ini. School uniform. Ya. School uniform. Ibuku membeli seragam sekolah yang baru untuk adik perempuanku. My mother buys a new school uniform for my little sister. School uniform. Selanjutnya, tas. Nah, ini biasa ya. Bag. Ingat, A dan E. Ketika bertemu, bunyinya E. E. Coba. E. Bag. Rudy selalu meletakkan tas di sekolahnya di atas meja itu. Rudy always puts his school bag on the table. Ya, bag. Kita lanjut sepatu. Coba shoes. Kenapa Pak kalau sepatu itu selalu pakai S? Karena kalau kita bilang cuma shoe tanpa S, nanti sepotong aja cuman yang kiri saja atau yang kanan, tidak dua-duanya. Sepatu kan memang harus beli dua, makanya selalu sepasang. Selalu dia bentuk plural. Shoes. Saya belum membeli sepatu yang baru. I haven't bought any new shoes yet. Coba. I haven't bought any new shoes yet. Bought itu dari mana, sir? Bentuk ketiga dari buy. Buy, bought, bought. Dan mana tahunya, sir, bentuk kedua dan ketiganya kan sama dari kata have-nya. Berarti ini adalah ciri-ciri untuk present perfect. Kenapa pakai not? Karena menidakkan, ya. Saya belum membeli sepatu baru. Kita lanjut. Rock. Nah, kalau perempuan pasti pakai rock, skirt. Coba skirt, bukan skirt. Nah, IR ini, kalau kalian paham nanti IR, ER, dan UR, itu nanti bacanya er. Lihat nih, er. Jadi skirt. Rock seragam Susan sudah tidak muat untuknya. The skirt of Susan's uniform doesn't fit to her anymore. Skirt. Kita lanjut, celana pendek untuk laki-laki, shorts, ya, shorts. Coba S ini, S cacing ini bunyinya sh, bukan S. Kalau S ini kan seperti biasa, shorts. Kalau ini sh, shorts, ya. Seragam sekolahku terdiri dari celana pendek warna biru dan kemeja putih. My school uniform consists of blue shorts and white shirt.
Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang untuk anak SMA. Celana panjang, trousers. Coba, trousers. Kenapa pakai z? Karena ini selalu dua kan, kiri dan kanan. Nggak mungkin kita pakai cuma sepotong. Gitu ya. Jadi, benda-benda yang selalu berpasangan itu adalah shoes, socks, scissors. Scissors, gunting, tidak ada. Harus selalu sepasang, ya. Tidak ada sebelah. Karena memang itu dua kan. Iya. Kacamata juga tidak pernah beli satu aja. Jadi glasses, ya. Oke, trousers. Coba trousers. The uniform for a boy in a high school student consists of gray trousers and white shirt. Seragam sekolah menengah atas untuk anak laki-laki terdiri dari celana panjang abu-abu dan kemeja putih. Ya, trousers. Ya, trousers, celana panjang. Kita lanjut. Kaos kaki. Kaos kaki, socks. Coba. Sok, saya bilang tadi tidak pernah belinya cuma sebelah kan, harus dua, makanya pakai S selalu, socks. Ya, socks. Setiap siswa memakai kaos kaki berwarna putih. Each student must wear white socks. Coba, socks. Ya. Kita lanjut, dasi. Bunyinya adalah tie. Coba, tie. Setiap Senin, setiap siswa wajib memakai dasi. Every Monday, each student must wear a tie. Ya, tie. Tie. Bukan tai, tapi tie. Pull pen. Pen. Coba, pen. Pen. Kamu wajib menggunakan pulpen bertinta hitam untuk menandatangani dokumen ini. You must use black ink pen to sign this document. Ya, pen. Pen. Ya, pen. Pencil. Ya, pensil, kita pinjam bunyi, kata bahasa Inggris, cuman kita sesuaikan dengan bunyi di bahasa Indonesia, pensil. Bahasa Inggrisnya pencil, coba pencil, pencil, sil, bukan sil, bukan pensil, itu pensil di bahasa Indonesia. Karena kita tidak mengenal bunyi e, ya. Jadi kalau di bahasa Inggris awalnya pencil, diterjemahkan pensil. Saya membutuhkan sebuah pensil untuk menggambar. I need a pencil to draw. I need a pencil to draw. Kita lanjut. Penggaris, bahasa Inggrisnya adalah ruler. Coba, ruler. Ya, ruler. Coba, ruler. Ini bunyi E ya, bukan E, tapi E. Ya, ruler. Bolehkah saya meminjam penggarismu? May I borrow your ruler, please? Ruler. Kita lanjut, buku gambar, bahasa Inggrisnya drawing book, ya, drawing book, ingat drawing book, ya, drawing book. Kami disuruh guru untuk membeli buku gambar. We are asked by our teacher to buy drawing book, ya, drawing book, ingat aw ini bunyinya a, ya, drawing book. Jadi kalau ini drawing, drawing book. Kita lanjut, spidol, kita ngomongnya spidol, ini di bahasa Indonesia spidol, tapi bahasa Inggrisnya coloring pen, ya, pensil berwarna, kalau kita bilangnya spidol saja, coloring pen, coba, coloring pen, kalau kita bisa, coloring, coloring, ya, coloring pen. Coloring pen, coloring pen. Adik laki-lakiku membeli beberapa spidol di toko ini kemarin. My little brother bought some coloring pens in this store yesterday. Kenapa Pak di sini pakai S pensnya? Karena memang lebih dari satu kan, some, beberapa, ya. Yeah. Oke. Okay. Buku, coba book, book, bukan book, bukan seperti U di bahasa Indonesia, makanya U ini apa namanya berbelok di atasnya. Jadi ini e ya, bukan u tapi e, book ya, book. Saya selalu membeli beberapa buku catatan yang baru di awal semester. I always buy some new notebooks in the beginning of semester ya, book, book. Kita lanjut, kamus, coba. Ini harus pelan-pelan biar kalian terbiasa. Dictionary, coba. Dictionary, dictionary,
coba dictionary, dictionary, ya, dictionary, coba dictionary, dictionary, dictionary. Kami, kamu boleh membuka kamus untuk mengerjakan ujian ini. You can consult with your dictionary to do this test, ya. Dictionary, 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 dictionary. Kita lanjut. Buku matematika, math book, math book, ya, math book. Saya lupa membawa buku matematikaku hari ini. I forgot to bring my math book today. Ingat, ku di sini adalah kepunyaan. Kalau di bahasa Inggris, ku berarti my. Kalau di sini mu nanti, buku matematikamu artinya kepunyaanmu berarti your. Jadi bedakannya. Oke, my math book. Kita lanjut. Buku IPA. IPA ini adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Di bahasa Inggris, natural science book. Natural science book. Coba. Natural, natural, kalau kita pisahin ya, natural, natural, nah biar kalian, natural science book, natural karena ini dua kata kita bisa pakai ini aja, coba, natural science book, natural science book, berapa buku, berapa harga buku IPA ini, how much does this science book cost? Ya, atau lupa. Much this natural science book cost. Ya, natural science book. Natural science book. Kita lanjut. IPS. IPS ini adalah singkatan dari ilmu pengetahuan sosial. Buku IPS berarti social science book. Social, 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 social. Nah, social, social, social science book, coba, social science book, ya, social science book, social science book, coba, social science book. Roni meminjam buku, meminjamkan kepadaku buku IPS-nya kemarin. Roni lent me his social science book yesterday. Social science book yesterday. Social science book yesterday. Coba social, social, ya, social science book. Social science book. Social. Nah, kalau American social, kalau ini so ini British ya. Social science book. Kita lanjut. Nah, buku seni art book. Ya, art book. Nah, kalau ada tanda dua seperti ini panjang di art book ya. Art book. Kamu harus membeli buku seni untuk pelajaran kesenian di semester ini. We must buy an art book for our art subject in this semester. We must buy an art book for our art subject in this semester. Art book. Art book. Kita lanjut. Pekerjaan rumah kita singkat dengan PR biasanya bahasa Inggrisnya adalah homework. Ah, ini bunyi British ya. Ya, nggak apa-apa, kita belajar sedikit British, sedikit American. Nah, kalau ada itu adalah British ya. Kalau American, kalau di British, coba, homework, coba, homework, homework, homework. Kalau American, homework. Kalau ini, homework. Saya selalu mengerjakan PR saya di sore hari. I always do my homework in the afternoon. I always do my homework in the afternoon. Homework. Ya, homework. Kita lanjut. Ujian, examination or test, ya. Test. Test. So, soal ujian kalian kali ini adalah dalam bentuk soal esai. The questions for your exam in this time is in essays atau ini kita exam itu adalah singkatan dari examination karena kita pilih test aja. Sama ya, examination or test, ya. The question for your test in this time is in essays, ya. Test. Kita lanjut. Komputer. Nah, ini juga bahasa kita meminjam kata dalam bahasa dari bahasa Inggris, tapi kita sesuaikan dengan bunyi bahasa Indonesia. Komputer. Nah, kalau bahasa Inggris computer, coba computer,
Computer, computer, computer. Sekolah kami memiliki kelas yang didukung oleh perangkat komputer. Our classroom is supported by computer devices. Our classroom is supported by computer devices. Kita lanjut. Nah, ini juga kita pinjam yang sekarang sering kita gunakan ya, laptop ya. Lah, tapi kita bacanya laptop. Tulisannya laptop tetap ya, karena kita meminjamnya, tapi bunyinya laptop seperti bunyi dalam bahasa Inggris laptop. Coba laptop. Tapi kalau kita laptop, oh, kalau di sana bukan o bulat tapi o, o laptop, laptop. Ya. Ayah saya membelikan laptop baru untukku bulan yang lalu. My father bought me a new laptop last month. Laptop. Coba laptop. Kita lanjut. Papan tulis, mau dia warna apapun, kita pakai board. Coba board. Board. Ya. Kalau di British dia tidak jelas R-nya, makanya di sini tidak jelas R-nya. Kalau American biasanya ada di dalam kurung R. Nah, artinya board. Ya. Board. Board. Nah, kalau tidak ada R-nya, British board. Board. Ya. Oke, board. Kebanyakan guru kami lebih senang menggunakan papan tulis untuk mengajar kami. Most of our teachers prefer using board to teach us. Board. Board. Papan tulis. Kalau papan tulis putih berarti putihnya di depan. White board. Kalau papan tulis warna hijau, green board. Kalau papan tulisnya warna hitam, black board. Jadi warnanya dulu baru boardnya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Kursi. Chair. Ingat, T cacing ini bunyinya C. C. Bukan C. Bukan chair, tapi chair. Coba. Chair. Nah, biar terbiasa kita ya, kita harus mengenal bunyi bahasa Inggris. Chair. Semua kursi di sekolah kami terbuat dari kayu. All chairs in my school are made of wood. Ingat, pakai S di sini karena semua. Lebih dari satu kan? Dua, tiga, sampai seterusnya. Chairs. Ya. Kita lanjut. Penghapus eraser. Coba. Eraser. Coba. Eraser. Eraser. Eraser, eraser. Setiap siswa dilarang menggunakan penghapus pada saat ujian. Each student is prohibited to use eraser on the exam. Each student is prohibited to use eraser on the exam. Eraser. Kita lanjut. Meja, table. Coba. Table, table, table. Tulisannya table, bunyinya table. Tapi kalau ble 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 pasti bel. Kle kle. Kel. Kalau nanti cle jadi ke. Kalau ada gle jadi ge. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi e ini tidak berbunyi. Bel. Go. Ko. Seperti itu. Setiap meja diberi nomor pada waktu ujian. Nah, ini biasa di sekolah kita ya. Each table is numbered on the exam day. Each table is numbered on the exam day. Kita lanjut. Rak buku, bookshelf. Coba, bookshelf. Ingat ini bunyi sh, sh, ya. Sh, shelf. Nah, kalau di Indonesia hanya ada S. Tapi kalau di sana bunyi sh, bookshelf. Karena ini bunyi SH ini. Sh, shelf. Bookshelf. Silakan kembalikan. Sorry, sebentar ya. Ada apa ini? Ada masalah. Oke. Oke, silakan kembalikan buku yang sudah kamu baca di rak buku itu. Please put the books on books that you have read back to the bookshelf. Coba bookshelf. 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 Kita lanjut perpustakaan, coba library. Coba kalau dipisah library. Library. Coba semuanya library. 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 Sekolah kami memiliki dua perpustakaan yang luas. Our school has two large libraries. Kenapa libraries pakai S? Ya, yang tadinya Y, Y-nya dibuang ditambah I, tambah ES, artinya lebih dari satu. Libraries. Di sini dua kan, makanya libraries. Libraries. Laboratorium, nah ini harus pelan-pelan biar kita terbiasa. Kalau nanti kita sudah hafal, pasti cepat ngomongnya. Coba. Laboratory. Laboratory. Laboratory.
Laboratory, coba laboratory. Ini sistem British ya. Laboratory. Kalau bahasa Inggrisnya American, laboratory, laboratory. Kalau ini laboratory, 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 laboratory. Coba laboratory. Kalau ini biasanya disingkat ya, tree. Laboratory, laboratory. Kalau di bahasa American, di American, laboratory, laboratory. Ada sini O jelas, kalau ini E. Laboratory, 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 laboratory. Kami memiliki seragam khusus untuk bisa masuk ke laboratorium itu. We have special uniform in order to get into the laboratory. Laboratory. We have special uniform in order to get into the laboratory. Laboratory, laboratory. Oke, okay, kita lanjut. Ya, demikian guys, banyak banget ya. Memang di perlengkapan sekolah, ya school equipment itu banyak banget. Karena tadi kita membahas mengenai kosakata di mengenai sekolah, perlengkapan sekolah. Pasti banyak banget, jadi mudah-mudahan tadi cara pelafalannya juga sudah saya ajarkan. Dan simbol-simbol bunyi bahasa Inggris juga tadi kalian sudah lihat. Nah, seperti itulah ya. Ada sedikit perbedaan antara bunyi American dan British. Saya Gunawan Tamsarbu, sampai ketemu dengan topik yang baru di lain waktu. Thank you guys. I do hope you this topic will be helpful for you to increase your knowledge in building your vocabulary. Bye. I will end this meeting for today.